Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan Pak Islam Urus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wali. Yang saya muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak para menteri, para duta besar, pimpinan-pimpinan majelis-majelis agama, dan Bapak Gubernur DKI, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Wakil Rais Am, dan seluruh jajaran Nahdlatul Ulama. Di dalam setiap kita berhalal bihalal itu selalu kita mengucapkan minal aahidina wal faizin taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Minal aahidina itu artinya ja'alanallahu minal aahidina wal faizin. Mudah-mudahan Allah mengembalikan kita pada keadaan kita semula, kembali fitrah, kembali bersih lagi setelah kita dicuci, ditathir selama bulan Ramadan. Orang yang kembali itu normal. Makanan itu kalau kita makan keluar itu kembali namanya, itu normal. Tapi kalau ada makanan tidak kembali, nah itu tidak normal, itu berbahaya, masuk khusus buntu namanya. Kalau ada bapak-bapak pergi pagi, sore pulang, itu normal. Tapi kalau ada bapak pergi pagi, sore tidak pulang, itu masuk khusus buntu namanya, harus dioperasi. Kita berharap setelah Idul Fitri ini kita menjadi orang yang bersih kembali. Karena pada bulan Ramadan kita selalu menyampaikan bacaan Allahumma innaka afuwun jadi tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Engkau adalah Maha Pengampun. Tapi itu yang terawih. Kalau yang terawih enggak baca itu lagi. Tetapi karena kesalahan itu tidak hanya kita kepada Allah, tapi kita sesama manusia, maka perlu kita menyampaikan permaaf-maafan di antara kita. Nah, karena itu maka supaya lebih efisien, ya, tidak saling datang ke rumahnya, maka diadakanlah halal bihalal. Halal ini bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab salah ini. Kalau bahasa Arab itu mestinya istihlal wa ihlal. Meminta halal dan memberi halal. Tetapi rupanya orang Indonesia ribet pakai istihlal. Akhirnya dijadikan bahasa Indonesia halal bihalal. Jadi kalau di tengah-tengah bilang halal bihalal tidak paham di sana itu. Karena itu Indonesia. Bahkan di sana itu menyebutnya tahniatul Eid. Ya, kebahagiaan hari raya. Jadi saling mengucapkan hanna akallah. Jadi tahniah itu sebalik daripada ta'ziah. Kalau kesusahan, musibah, kematian namanya ta'ziah. Kalau kegembiraan, kesenangan namanya tahniah. Hari raya adalah kegembiraan. Karena itu disebut tahniatul Eid. Maksudnya untuk menyelesaikan di antara kita, makanya kita sebut dengan silaturrahim. Nah, silaturrahim itu silah nyambung rahim satu saudara. Sekandung, saudara sekandung. Jadi kita sesama umat Islam itu menjadi orang yang dianggap oleh agama sebagai saudara satu kandung walaupun berbeda. Jadi karena itu innamal mu'minuna ikhwatu.
maka kita terus membangun silaturahim. Atau kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah. Tapi kita di Indonesia mempopulerkan, ya, tidak hanya ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah Watoniyah, yaitu saudara sesama bangsa dan negara. Inilah yang kita sudah, karena apa? Karena memang kita sudah berjanji untuk membangun negara ini secara bersama. Oleh karena kita itu sesama saudara, karena itu kita punya kesepakatan di dalam kehidupan berbangsa ini. Nah, kesepakatan itu, nah, saya menamakannya ittifaqat akhawiyah, kesepakatan sesama saudara, ya, sebangsa dan setanah air. Karena itu maka kita menjadi bangsa yang utuh, yang bersaudara. Ini silaturahim kita bukan hanya sesama agama, tetapi juga dengan agama-agama yang lain, dengan prinsip ukhuwah. Jadi kita ada dua hal. Yang pertama, negara ini dibangun berdasarkan kesepakatan. Karena itu kita punya, bagi umat Islam, negara ini kita namakan memang bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan. Ya, jadi negara kesepakatan, Darus Sulh, Darul Ahdi, atau saya nyebutnya Darul Mita, yaitu kesepakatan. Oleh karena itu Islam kita di Indonesia itu bukan hanya Islam kafah. Islam kita juga Islam kafah, sama dengan di Saudi, di mana-mana. Tapi ada tambahnya kita itu, Islam kafah ma'al mita. Ada kesepakatan-kesepakatan yang harus kita patuhi. Nah, kalau kita itu Islam tanpa mita, jadinya Islam di kita itu. Jadi menolak kesepakatan. Nah, oleh karena itu kita membangun kembali, menyadarkan kembali tentang bahwa kita di Indonesia tidak bisa menghilangkan mita itu. Karena itu banyak orang-orang yang datang pulang dari luar negeri ke sini, kepalanya belum ada mitanya. Nah, jadi harus di karantina dulu itu, mestinya di brainwash, supaya dia di dalam kepalanya ada maka ceramah-ceramahnya, pandangan-pandangannya itu sesuai dengan Islam yang kita kembangkan di Indonesia, Islam kafah ma'al mita. Inilah yang sebenarnya yang kita hadapi sekarang. Karena itu maka kita jaga dengan dua hal. Pertama, penguatan pemahaman Islam ma'al mita, dan kedua, penguatan melalui ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wataniyah. Alhamdulillah dengan dua hal ini sampai hari ini negara kita masih utuh, bahkan banyak negara ingin Indonesia menjadi mediator terhadap konflik-konflik yang diantaranya adalah Afghanistan yang dipelopori oleh Bapak Yusuf Kalla yang sekarang sedang melakukan mediasi menyatukan negara Afghanistan. Mereka ingin seperti Indonesia, walaupun banyak agama, walaupun juga banyak madhab di sini, banyak ormas itu maksud saya. Di Indonesia ormasnya Islamnya 78. Ya, alhamdulillah bisa dikendalikan. Ada yang keras banget, ada yang lembek banget. Karena itu kita bagaimana mengkeraskan yang lembek, melembekkan yang keras. Sehingga kita suasana di Indonesia tetap berbeda. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan. Tidak lupa saya menyampaikan selamat ulang tahun pada Bapak Ketua Umum. Mudah-mudahan panjang umur, tambah rezekinya, tambah keberkahannya, tambah, jangan diteruskan tambah lagi. Wallahul muwaffiq ila khairis shariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.